sila Don Meg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dole. Kepada korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe kalau nak tahu cara buat duit ataupun aplikasi buat duit tanpa modal. Jadi di video kali ini saya nak tunjukkan 3 aplikasi yang memberikan ganjaran TouchnGo e-wallet. Oke, sekarang seperti yang korang lihat, saya dah masuk ke dalam TouchnGo e-wallet saya. Bahagian ini pula merupakan handphone saya lagi satu yang dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk dapatkan duit. Percuma, korang tak perlu duit 1 sen pun ataupun modal 1 sen pun untuk bermain di dalam semua aplikasi yang saya sudah review sebelum ini. Jadi kita pergi dahulu ke dalam TouchnGo e-wallet. Oke, kita boleh lihat di bahagian ni guys, ada duit masuk pada tanggal 15 April RM25, tanggal 16 April RM25, pada tanggal 16 April RM150, pada tanggal 16 juga RM25, dan yang terakhir sebanyak RM99 ataupun RM100 yang saya keluarkan daripada aplikasi yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. So di bahagian ini merupakan pembayaran daripada 3 aplikasi yang berbeza. Korang perlu tahu untuk nilai RM25, RM25 dan RM25 sebanyak 3 kali di bahagian ini daripada satu aplikasi yang sama. Yang pertama kita pergi dulu untuk nilai RM25 di bahagian ini guys. Korang boleh download aplikasi mRewards di bahagian ini. So seperti yang korang lihat di dalam aplikasi ini, kita boleh keluarkan RM25. So disinilah saya keluarkan RM25 sebanyak 3 kali. So duit ini sudah masuklah ke dalam TouchnGo e-wallet saya di bahagian ni. So aplikasi mRewards ni selalu saya review sebelum ni guys. Korang boleh dapatkan TouchnGo e-wallet, Free Fire ataupun Mobile Legend di bahagian ni. Untuk TouchnGo minimum RM2 korang boleh keluarkan ke dalam akaun TouchnGo e-wallet korang. So korang boleh rujuk di video yang ni guys. Di sana saya dah tunjukkanlah semuanya berkenaan aplikasi tersebut. Jadi kita pergi untuk pembayaran yang kedua, saya dapatkan sebanyak RM150 di bahagian ni. Pada tanggal 16 bulan 4 2024 saya dapatkan duit ini. So aplikasi yang korang kena download adalah aplikasi di bahagian ni. Okey. Di bahagian ni Crazy Bird. Aplikasi ini antara aplikasi yang paling banyak saya dapatkan TouchnGo e-wallet guys. Kalau sebelum ni saya pernah keluarkan sebanyak RM1,310. Korang boleh lihat TouchnGo RM150 pada tanggal 16 bulan 4 saya keluarkan successful withdrawal. Duit tu pun dah dibayar kepada saya lah ke dalam TouchnGo e-wallet saya RM150. Saya juga pernah keluarkan nilai yang paling banyak RM500 pada tanggal 5 bulan 4 2024. So dalam masa 1 bulan saja saya boleh dapatkan RM650 daripada aplikasi ini. Total yang saya sudah withdraw 1000 lebih. Untuk keluarkan duit dia ada dua. Yang pertama korang boleh keluarkan di bahagian gold coin di bahagian ni. Korang kena kumpulkan coin lah di bahagian ni. Contoh gold coin yang saya keluarkan sebelum ni nilai RM244 dan nilai RM206. Untuk duit yang kedua korang boleh keluarkan duit hijau. Untuk duit hijau pula nilainya RM60, RM150 dan RM500. Jadi nilai inilah yang saya keluarkan yang dapat di dalam TouchnGo e-wallet saya ni. Untuk nilai RM500 pun sama, saya pernah withdraw sebelum ni di bahagian ni RM500. Saya boleh tunjukkan kepada korang duit tu masuk. Kita pergi TouchnGo dulu. Korang boleh lihat di bahagian ni guys, pada tanggal 5 April duit tu masuk RM500. Duit tu masuk di bahagian ni RM500 ke dalam TouchnGo e-wallet saya pada tanggal 5 bulan 4 2024. Jadi guys, kalau korang berminat bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh rujuk di video yang ni. Di sana saya dah tunjukkanlah cara bermain dengan betul. Aplikasi yang ketiga, saya dapatkan sebanyak RM100 ataupun RM99.99. Untuk aplikasi ini pula, saya tahu ramai yang dah main di dalam aplikasi ini. Saya pernah review di video yang ni. Di dalam video tersebut, saya ada ajar semuanya lah berkenaan aplikasi tersebut. Jadi guys, ini adalah aplikasinya. Kalau korang pergi di bahagian USD token, kita pergi sell.
Lepas tu kita pergi di bahagian history. Okey, korang boleh lihat di bahagian ni complete sebanyak RM99.99. Kalau kita klik masuk, okey, complete. Saya keluarkan sebanyak 21.73 USD dollar lah di bahagian ni, yang mana 1 USD dollar bersamaan dengan RM4.62. Jadi saya keluarkan sebanyak 99 ataupun 100 ringgit macam itulah, sebanyak 21 USD saya keluarkan sebelum ini. Dan duit itu pun dah masuk ke dalam TashenGo e-wallet saya macam ni. Jadi aplikasi ini antara aplikasi yang paling terbaru saya mainkan, yang mana korang boleh bermain banyak game-game yang tersedia. Saya sarankan guys, korang pergi ke dalam YouTube saya. Di bahagian ni, korang pergi video. Oke, di sini saya ada banyaklah upload video-video berkenaan aplikasi-aplikasi. Untuk aplikasi Actual, korang boleh rujuk di video yang saya upload di bahagian ni. 4 minggu yang lalu dah dapat 8.5K tontonan Actual Game App Malaysia. Di video ni 17 minit saya sudah terangkan semuanya berkenaan aplikasi tersebut. Ini adalah bukti pembayarannya RM99. Oke guys, itulah 3 aplikasi yang saya gunakan untuk dapatkan duit percuma TashenGo e-wallet. Korang boleh download link aplikasi ada di bawah. Kita jumpa next video guys. Terima kasih kepada yang selalu support. Assalamualaikum and peace.